Kita beri waktu 5 menit dengan menyampaikan poin-poin pentingnya. Silakan. Sejarah film. Pada tahun 1873, mantan gubernur California, Leland Stanford, membutuhkan suatu bantuan demi memenangkan taruhannya. Dia yakin bahwa seekor kuda akan berlari dengan sangat kencang jika keempat kakinya berada di permukaan tanah. Ia pun harus membuktikannya. Seorang fotografer, Edward Muybridge. Pada tahun 1877, Muybridge mengatur seperangkat kamera tidak bergerak sepanjang jalur balap. Saat kuda berlari, kamera mengambil gambar. Hasil pemotretan tersebut membuat Stanford itu memenangkan lawan tersebut. Ketika slide diurutkan dan diproyeksikan dengan cepat, orang yang melihatnya seolah-olah gambar tersebut bergerak. Film dan bioskop pertama di dunia adalah dibuka di Paris, ibu kota Prancis, yaitu pada 28 Desember 1895. Sedangkan kemunculan pertama kali di Indonesia sendiri adalah di Betawi atau Batavia yang kini menjadi Jakarta. Istilah film pada saat itu adalah gambar hidup. Untuk pertama kalinya dipertontonkan pada warga adalah pada tanggal 5 Desember 1900. Pertunjukan film berlangsung di Tanah Abang, Kamboja. Perkembangan televisi diawali dengan adanya sebuah penemuan dasar gelombang elektromagnetik oleh Joseph dan Michael Faraday pada tahun 1831. Pada tahun 1840, Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, perangkat komunikasi juga bisa mengirimkan suatu gambar. Lalu selanjutnya Alexander Graham Bell menciptakan suatu alat komunikasi bernama fotofon yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan suara dan juga gambar. Satu tahun setelahnya, yakni pada tahun 1927, Leon Theremin asal Rusia mengembangkan lagi sistem televisi yang ada dengan mirrorgram yang menggunakan sistem video terjalin dengan menghasilkan resolusi gambar 100 baris. Pada tahun yang sama juga, terdapat penemu-penemu yang berhasil mengirimkan gambar bergerak dengan video yang lebih baik. Televisi pertama kali muncul sebagai televisi analog karena hanya mampu menghasilkan gambar hitam putih. Dalam tampilan hitam putih ini saja harus melewati waktu yang sangat lama agar gambar suara dapat ditampilkan dengan sempurna. Dari segi bentuk juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun, di mana semakin lama bentuk televisi akan semakin baik dan memudahkan orang dalam menjangkaunya. Penemuan ini pun menjadi penemuan yang menggunakan juga. Televisi ini ditemukan dengan 1080-an dengan kualitas lebih cemerlang dan jernih. Televisi ini mulai dengan kemunculan high definition television yang memberikan perubahan tampilan visual pada televisi. Hal ini dikarenakan televisi digital lebih ramping, lebih lebar, dengan suara dan hasil gambar yang lebih jernih. Dan terakhir ada perkembangan film. Perkembangan film sendiri memiliki perjalanan cukup panjang, sehingga
sehingga pada akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan efek dan tentu sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan. Awal mula perkembangan film dimulai ketika digunakannya alat kinetoskop temuan Thomas Alva Edison yang pada masa itu telah digunakan oleh penonton individual. Pada tahun 1928 silam, teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat didengar secara langsung. Akan tetapi, penayangannya itu masih tangguti. Hingga pada 1937, teknologi film sudah mampu memproduksi film warna yang lebih menarik dan diikuti pula dengan alur cerita yang populer. Di tahun 1970-an, film sudah dapat direkam dan jumlah masa dengan menggunakan videotape yang kemudian diperjualbelikan. Pada tahun 1980-an, para ahli menemukan teknologi laser disc, lalu VCD yang kemudian menyusul teknologi DVD. Sampai saat ini, digital movie yang lebih praktis banyak digemari sehingga semakin menjadikan popularitasnya ini meningkat dan film menjadi semakin dekat dengan keseharian masyarakat modern. Sekian paparan materi saya. Selanjutnya kepada teman-teman yang mau bertanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok Nabila Putri yang pertanyaannya, coba jelaskan apa sih manfaat teknologi digital pada sistem televisi? Ini pertanyaan saya, kurang lebihnya saya ingin tahu. Maka di sini saya ingin bertanya kepada makalah yang pertanyaannya, bagaimana perkembangan awal teknologi televisi? Sekian dan pertanyaan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mardiana yang pertanyaannya, apa manfaat teknologi digital pada sistem televisi? Kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Memungkinkan siaran dengan resolusi HD TV secara lebih efisien. Kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mutia Barokah yang pertanyaannya, bagaimana perkembangan awal teknologi televisi? Televisi pertama kali sukses didemonstrasikan di San Francisco di tanggal 7 September 1927. Sistemnya didesain oleh Leo Taylor Francois yang waktu itu baru berumur 21 tahun. Sampai 14 tahun dia tinggal di rumah tanpa listrik. Sekian pertanyaan saya. Sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya